Woi, woi. Mulai. Woi. Aduh. Siap, Bosku. Ini lagi ngebenerin dulu mountingnya. Agak terserah. Lagi agak ini kurang pas ya, Bosku. Oke, selamat berjumpa kembali ya di channel Aman Abdul Shop. Kali ini ada dua unit yang akan kita reviewkan untuk produk dari ABS ya, Bullpup FX Wildcat ya. Bisa kita lihat untuk bullpupnya. Ini unitnya, Bullpup FX Wildcat ya. Cuaca panas ya, panas terik. Tapi demi Pak Bos semua, kita hajar semua, Mas ya. Kita hajar untuk unitnya. Ini Bullpup FX Wildcat. Buruan di depan kita ayam dan babi. Itu guys, ternyata sangat jauh. Jauh, cukup. Dulu, Bos. Ya. Ini terukur jarak 55 meter. Dan kemarin unit kita skip di jarak sekitaran 27 meteran, Mas ya. Kemarin kita skip di jarak di 27 meter. Dan mimis yang kita gunakan JSB Knockout ya. Kita pakai slug. Mimis slug ya. Oke, untuk mimisnya bisa kita lihat, Bos. Ada. Mimisnya kita menggunakan slug. Oke. Okay. Oke, siap. Kita langsung tes aja ke buruan di depan ya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk yang selalu pantengin channelnya Aman Abdul Shop untuk like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nih. Jangan lupa shockbreaker, Bos. Unit dari ABS ya, yang paling terbaru. Bullpup FX Wildcat. Untuk yang mau inden bisa langsung japri aja ya. Untuk pemesanan bisa langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Oke. Kita akan langsung tes di depan jarak 55 meter. Kurang lebih masih masuk 60 meter Mas ya itu jaraknya. Oke, kita mulai aja ya. Kameranya kurang pas ini. Kan saya coba benerkan terlebih dahulu ya. Itu perlu digoyang seperti janda. Cuaca cukup terik biar dua semingguan kemarin di sini hujan terus Mas ya. Hujan badai tapi bediler tidak akan mundur. Bediler tidak akan mundur tetap. Oke, kita akan nanti nunggu pencairan. Kita ganti mounting kameranya. Hadi. Oke, Bosku. Ini langsung kita tes untuk tembakan pertama ya. Ada di depan 10 target. Kita akan coba mulai dari buruan ayam dan babi ya, Mas ya. Oke, jarak 55 meter. Sampai 60 meter itu kalau kurang lebih. Kita coba naikkan main di 2 dot aja ya. Untuk tes kestabilan ini unit. Si FX Wildcat ya. Oke, kita mulai ya. Kita coba tembakan yang pertama ya. Wah, cukup. Tembakan kedua. Janda beranak dua pun kamu gasak, bosku. Janda anak tiga kamu gasak juga, bosku. Sikat lagi untuk tembakan ketiga. Kamu borong janda. Thank you.
Wah. Janda miring pun kamu sikat juga, bos. Kamu target bayi. Keempat, posisinya agak miring deh. Janda miring. Target kelima. Wah. Cukup lumayan soalnya. Hah, naikin 2 dot. Jarak 55 dengan zoom 22. Jadi terasa banget getarannya. Sandaran kita cuma hanya menggunakan bipod. Kita coba lagi. Untuk target babi, Mas ya. Kita mulai babi yang pertama ya. Iya. Babi yang pertama kena. Babi kedua kena. Walaupun getarannya kencang, bagaikan pantat janda, bosku, kamu napasnya masih batu. Babi ketiga ya. Sedikit kurang tenang ini saya nembaknya, karena cuaca panas. Gak kuat saya panas, Mas. Aduh. Pakai payung ini, Nah, babinya ada 3. Nanti kita akan coba pasangin lagi, Mas. Coba babinya, Mas. Lanjut aja, Mas. Babinya tidak, tadi ada 3. Jadi akan kita coba pasangin lagi ya. Kita coba matiin dulu untuk kameranya. Babi aja, Mas. Oke, ini bosku ya. Untuk unitnya FX Wildcat. Untuk pemesanan bisa langsung ke channel Amanah Bedil Shop ya. Ini unitnya bisa kita saksikan. FX Wildcat dengan spesifikasi tabung OD38 ya. Laras pastinya laras ABS ya. Laras ABS sangat joss, twisted metal ya. Ini rekomendasi untuk Mimi Slug ya. Karena kita menggunakan slug knockout yang 10 grand ya. Ini khusus slug. Ini khusus slug ya. Ini sangat enak untuk jarak jauhnya. Kita sampai naik sampai 2 dot ya. Nih. Kita akan mengetes untuk kestabilan unitnya ini ya. Ini untuk unit pesanan Bapak Bos dari Kalimantan ya. Nih, on process Bapak Bosku untuk unitnya. Langsung kita tes uji akurasi keburuan babi dan ayam di depan ya. Oke. Ini bisa kita saksikan untuk unitnya. Mantap ya. Ini kelengkapan yang didapatkan. Peredam. Udah langsung masuk ya peredam. Ini untuk pengisian kita quick fill. Sistemnya quick fill ya. Tabung bisa request misalkan mau tabung titanium ataupun dural ya. Ini bahannya tabungnya dural ya. Maksimum pressure ini di 3300 PSI. Tapi kita enak main di 2800 PSI ya. Dalaman udah Misumi. Untuk palep dan hammernya ya. Untuk setelan power ada ya. Untuk keamanan trigger juga ada safety plug ya. Ini untuk safety, untuk mengunci, dan ini untuk tidak mengunci ya. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjutnya langsung aja di kolom komentar ya. Ini FX Wildcat lokal by Amanah Bedil Shop ya. Oke, ini tarikan sangat lembut, enak. Power cukup kenceng ya, Mas ya. Oke, untuk powernya. Joss. Kita lanjut, itu ada berapa biji, Mas? Ada 5 ekor. Kita coba langsung 5 ekor lagi ya. Sebelum tadi kan ada 3. Kita tes kestabilan untuk 5 ekor lagi.
Tadi kita start angin di 2500, ini angin tinggal 1900 ya. Kita coba untuk 5 ekor lagi ya. Kita coba nyalain untuk kameranya, Mas. Kita lanjut untuk tembak 5 ekor babi, masih di jarak yang sama ya. 55 sampai 60 meter. Soalnya ini paralak di jarak 50-an lebih ya. Kita mulai tembakan yang pertama. Jatuh. Yang agak susah itu ngarahinnya tetap karena main dot itu susah ternyata ini. Berarti udah 10 target, Mas ya? Ini kita coba 13 target ya. Berarti ini 3 lagi nih ya, yang di depan. Target ketiga. Kita lanjut target empat ya. Jatuh. Ini kita coba target terakhir. Ternyata yang terakhir kena ke samping, Mas ya, sampingnya hampir dekat ke tempat sasarannya ya. Aduh, tapi sangat menguji saya untuk kestabilan unitnya. Ini udah sangat stabil lah, Mas ya. Berarti udah 13 tembakan tadi ya, Mas. Kita coba, ini coba matiin dulu ya. 13 tembakan dengan hasil yang jatuh semua ya. Mimis sangat rekomendasi untuk laras ABS twisted metal menggunakan slug ya. Slug knockout ini dari produk JSB ya. Sangat mantap, sangat oke. Untuk info pemesanan lebih lanjut bisa langsung ke nomor WhatsApp ya yang di deskripsi. Ini pesanan untuk Bapak Bos dari Kalimantan udah kita uji, udah teruji, udah kita bawa berburu untuk target ayam dan babi di depan ya. Dan sangat rekomendasi untuk berburu karena sangat simpel, pendek ya. Ini kita menggunakan laras dengan panjang 63 cm ya. Ini laras pilihan yang pastinya. Oke, untuk Pak Bosku. Bentar saya mematiin dulu kameranya. Karena untuk mengirit baterai, karena ada satu unit lagi yang mesti kita tes. Yang penting untuk yang pertama ini udah lolos, udah oke. Terima kasih untuk Pak Bosku dari Kalimantan. Ini untuk unitnya udah mantap ya. Nanti tinggal kita langsung proses. Dan untuk pemesanan ya, FX Wildcat ini langsung aja japri ya ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Bullpup ini sangat enak posisi saat kita memegang ya. Ataupun saat berburu, unit tidak terlalu berat juga dan sangat ringan ya. Ini enak saat kita belusukan dan kita memegangnya sangat enak ya posisinya. Oke, dan pegangan pun sangat mantap. Misalkan kita nembak berdiri pun sangat enak ya.
karena dia posisinya langsung pas ya, dari sini langsung pas. Oke, terima kasih untuk yang terus pantengin channelnya Amanda Bedil Shop ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, langsung aja ke nomor WhatsApp yang saya sisipkan di deskripsi ya. Terima kasih, salam satu laras, dan jaga selalu kesehatan, jangan lupa berolahraga. Dan salam seduluran semua ya. Terima kasih.